Sahabat Vivi, kali ini Bunda Cici borong semua dari PT Tiga Raksa. Wow, keren kan? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Subscribe. Selamat menonton. Jangan lupa beli smart oven. Ya, keren banget rekomendasi buat emak-emak yang suka banget hobinya masak. Nih kerennya bukan main. Fasilitasnya juga sangat memadai. Terima kasih. Kelihatan. Nah, kami di sini akan mengunboxing mengenai smart oven. Keren. Kita buka dulu ya smart ovennya. Ini keren banget. Paket buat kirim paket yang lain juga bisa untuk yang ini. Buka satu ya. Ini harus punya. Rekomend buat emak-emak nih yang suka banget suka manasin panggangan yang lainnya, aman banget, rekomend. Wow.
ini kartu garansi, ini kartu garansi, ini kartu garansi, dan ini buku. Keren banget kan, kalian harus punya ini bukunya. Banyak banget panduan-panduan dari sini ya. Ini juga kartu garansinya, benar-benar ada barcode dan sampai hilang. Keren banget, membukanya aja tuh sayang seperti aku sayang kamu. Cie, wow, Smart Oven Vinta. Udah, peralatan yang di situ ini dikeluarin. Ya, ya, nanti sih. Oh, itu ya buat mana ya? Iya. Ini mau langsung dipasang. Pasang aja di situ, cocok enggak? Tapi awas jangan pegang ini panas. Itu robot rumah segede gaben juga. Panasin terlebih dahulu. Ada yang panjang kan? Yang panjang banget. Ada di situ. Thank you.
Alhamdulillahirabbil alamin, senang banget. Semoga aja dengan adanya smart oven kita rajin masak ya. Ini kartu garansinya juga komplit. Alhamdulillah kita telah unboxing smart oven. Semoga aja kalian yang belum punya dan ingin banget punya bisa banget dengan cara tabungan suka-suka. Tabung yuk di VVJSI. Nah, ini tuh nih, yang ini fungsinya buat mengangkat kayak gini. Ceritanya tuh. Tuh. Jadi kan ketika panas, ini kan gini ya posisinya. Ini kan gini. Diangkat sama kita. Tuh. Tapi yang sinkron. Tapi kayak gini juga enggak ini sih. Nggak mesti ini, nggak ini kok nggak goyang kalau kita yang kuat, tapi kalau di tengah yang ini stabil tuh. Nah kalau ini yang tadi panjang mana buat ayam goreng. Lupa. Oh iya, ini dia. Ini umpamanya ada ayam. Sup, ayam dimasukin kan? Ya nanti ini muter sendiri. Kita lihat. Gambarnya harus sama, berarti ininya di bawah. Kunci dulu biar nggak lepas. Tuh kan. Pas berarti maju lagi posisinya, maju. Nah baru nih jadi ini udah pas ya, harus sama, nggak boleh beda. Goyang-goyang kan, nanti tuh posisi ayam gini mudah, ini harus sinkron, tinggal dicangkrep gitu aja. Apa aja sih selain ayam? Apa aja ya, ayam tuh ya, ayam yang di background tuh ya, tinggal ditancap gini nih. Selain ayam apa sih yang biasa utuh? Udang bisa ya? Udang remuk gak sih?
udangnya gede mungkin bisa. Iya ya. Ikan, ikan-ikanan, gurami, segala macamnya itu bisa banget. Pakai ini tinggal di. Mau matang banget, mau setengah matang banget ya, Pak. Nah, kita praktekin aja. Nih. Ini tinggal lagi. Ini barang-barangnya aku muter. Nih, barang-barangnya. Ini bisa. Nah, kelihatan kan? Ya. Nah, ini tuh bisa di sini nih. Kebalik ya, harusnya gini. Baliknya kamu tahu tuh otomatis. Kebalik berarti posisinya tuh kecil. Ini ada di sini, ada di sebelah. Yang ini itu ada di sebelah kiri. Ini ada di sebelah kanan. Yang ininya full ada di sebelah kanan. Yang ininya ada setengahnya itu ada di sebelah kiri. Ini muter sendiri, coba ini ya, tadi. Nanti yang dimasukin sebelah sini dulu. Soalnya ini bolongannya lebih gede daripada ini, kan kecil. Cuma buat ngepasin berarti. Nah, ini buat ngangkat ini kali. Ini buat ngangkat ini. Tapi otomatis kita tetap menggunakan alat bantu lap sih ya, otomatis walaupun canggih sih. Nah, biasanya buat apa? Kalau ikannya pengen ini kan takut matangnya tidak merata, jadi mau diginiin bebas, mau diginiin bebas sesuka hati. Nah ini baru nih kita tuh, jadi ini takut rawan sih memang, kaca banget gitu. Nanti pas mau masukin, lah kok belum matang, masukin lagi cuy. Tuh, keren banget ya. Nanti tutupnya. Udah deh, kayak gitu. Keren. Keren banget. Nah, kita coba dulu ya. Ini diangkat dulu. Kita mau coba ini dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini keren banget, dipanasin dulu ya. Wah, demi apa? Ini keren banget, warnanya juga mengkilau. Warnanya tuh keren banget kan? Ini lagi dipanasin. Pastinya lumayan ya, bahasa Inggris semua, jadi kita harus buka-buka kamus. Ya nggak ngerti, nanti jangan pegang ini, awas panas tuh jangan dipegang. Coba ini warnanya keren banget. Wah, rajin-rajin masak ini mah. Ini lagi dipanasin. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Keren banget kan? Kita selawat ini supaya kita semua punya. Perlengkapannya juga komplit banget. Thank you.
makan kentang. Kentang sering dibuat menjadi berbagai jenis masakan. Salah satunya kentang goreng ya bun. Sayangnya kentang goreng dianggap kurang sehat karena banyak mengandung lemak dari minyak gorengnya. Coba yuk bikin kentang panggang. Selain lebih sehat, dia juga bermanfaat menurunkan kolesterol jahat dan juga untuk mengontrol tekanan darah. Masaknya tentu aja pakai smart oven dari Vienta. Sambil masak kentang panggang, bisa juga masak jagungnya nih bun.